Power Talk Inspira Winianto bersama saya Richie Wirjan dan kedua narasumber saya yang super. Ada Pak Budi Mustofa, Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan, Deputi Bidang Pengembangan SDM. Dan juga ada Mas Ludo L. Suparman, Staf Khusus Deputi Pengembangan Kewirausahaan. Selamat malam Pak Budi dan Mas Ludo. Selamat malam. Saya mau nyapa dulu Bapak-Bapak, mungkin kamu baru bergabung. Dari tadi kita ada ngomongin soal KUMKM, soal SDM, dan juga ngomongin soal Lamikro. Apa itu La Mikro? Kalau kamu yang dengerin dalam Mercury Surabaya, Power FM Jakarta, Makassar FM Makassar, Altan FM Denpasar, dan Gema FM Banjarmasin, kamu pasti tahu abis ini La Mikro itu apa. Kalau kamu punya pertanyaan, bisa WhatsApp di 089676892892. Sekali lagi WhatsApp di 089676892892. Saya mau nanya ke Mas Ludo. Oke. Mas Ludo kan, kalau saya boleh bilang nih, staf khusus Deputi Pengembangan Kewirausahaan pasti di lapangan tuh ngelihat sebetulnya para pelaku KUMKM ini kayak gimana gitu ya. Sebetulnya hal apa yang paling sering mereka lupain? Kalau kita terjun ke lapangan yang kita temuin itu pertama ya, seringnya yang terjadi itu aspek-aspeknya ada beberapa ya, tapi yang paling sering saya temukan ya, pertama itu masalah legalitas. Legalitas, banyak yang tidak mengurus legalitas. Yang kedua, nah ini yang paling banyak itu pencatatan keuangannya. Oke. Pencatatan keuangannya itu ya memang gak ada. Jadi sampai yang saya tahu itu bahwa pernah saya melatih di Jawa Tengah, ada UKM itu yang tidak sadar bahwa setiap bulan itu mereka itu rugi. Tapi tetap aja berusaha, udah bertahun-tahun mereka berusaha gitu. Kan yang penting usaha dulu. Nah itu dia masalahnya, tidak bisa dibuktikan ya dengan sebuah laporan keuangan yang jelas. Jadi mereka itu nggak tahu kalau tiap bulan itu ada, mereka tuh rugi. Yeah. Bahkan saya dari 40% peserta itu mereka itu bawa laporan rugi labanya itu antara 0 sampai minus. Bisa kebayang. Jadi mereka tuh yang ya gimana mau untung ya, mau bisa bertahan hidup gitu ya. Itulah. Dan itu kendalanya. Iya. Apa yang membuat mereka bisa minus? Mereka lupa, nyata atau? Ya mereka nggak tahu kan, nggak tahu. Bahkan menghitung harga pokok penjualannya berapa sih biaya yang saya keluarkan, berapa penjualan saya bulan ini, penjualan harga yang mereka tetapkan itu aja nggak tahu dari mana datangnya harganya yang mereka tetapkan itu ya. Oke, nah kalau saya tadi sempat ya buka-buka handphone yang ngecek tadi waktu lagi kita break, yang download La Mikro ini udah 6.097. Ya, betul, pengguna betul. Gitu. Apa yang membuat La Mikro itu sebegitu menariknya? Yang paling pertama itu ya paling nomor satu adalah gratis. Yang jelas itu gratis. Gratis ya kan. Jadi nggak tambah minus ya. Nggak tambah minus ya. Kan untuk beli softwarenya aja kan ada yang langganan misalnya walaupun cuma 100-200 ribu tapi kan cukup membebani ya. Betul. Ini pemerintah itu peduli lah ya. Jadi walaupun 100-200 ribu ya udahlah kalau pemerintah lah. Gitu ya. Terus kedua itu ringan. Dia itu ringannya kenapa? Karena ukuran downloadnya cuma 614 kilobyte. Kalaupun sudah terinstall di memori kita itu internal storage itu cuma 8 mega, sekitar 8 mega. Oke. Terus kalau sekali transaksinya cuma 5 kilobyte. Jadi kalau kita punya kuota nih 50 mega ya, bisa sebulan kita pakai. Jadi kalau boros kuota enggak boros. Enggak boros ya. Iya. Dan yang saya tahu juga salah satu bonusnya yang menurut saya cukup penting itu adalah nggak pusing ngurusin pajak. Ya betul, ya tambahannya itu memang betul ya. Makasih Mas Richie udah ngingetin. Itu memang di penghitungan pajak itu ya kan mengikuti ada standar pajak ya. Standar pajaknya yang sebelum Juli itu ada 1%, yang sekarang 0,5%. Itu sudah dihitungkan otomatis. Jadi kalau dengan laporan La Mikro ini bawa kantor pajak, ini saya bayar pajak segini loh. Dan itu sudah dihitung. Rapih, langsung lewat La Mikro. Nunggu apa lagi, Power People? Kamu mesti download sekarang. Buka Androidmu, cari La Mikro, LAMIKRO. Langsung download dan kamu silakan nikmati begitu banyak fungsinya. Dan jangan kemana-mana, karena abis ini kita akan balik ke satu sesi yang paling menarik tentunya. Tetap bareng saya, Richie Wijan, dan Mas Udo, dan Pak Budi di Power Talk Inspira With. Yang untuk.